Oke, salam teman-teman. Hari ini kita akan belajar kayu lagi. Kita akan mereview tentang tongkat sakti ini ya. Ini adalah maskas besarnya Bang Dani. Tuh dia, pas tuh. Nih teman-teman, tokoh sakti kita ini sangat unik. Memang seorang pecinta kayu. Jadi kalau udah ketemu kayu tuh kontaknya udah, waduh, imajinasinya salut. Nah, salah satu yang paling keren yaitu nih. Halo Bang Dani, sehat ya? Oke. Seru. Iya ya. Ini dia teman-teman tokoh kita, Bang Dani. Bang Dani, kebetulan ini enggak, ini jadi pegang aja ya karena lepas. Takut lepas ya? Udah copot. Pegang gini soalnya kurang dijelas nanti suara. Nggak boleh dikantongin ya? Iya. Takut lupa ya nanti ya? Iya, bisa. Bang Dani, ini ada dua tongkat sakti. Saya terima kasih benar ya. Ini pemberian sama-sama dari Anda, saya jaga benar. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Kalau saya? Iya. Lebih suka ulin sih. Nah, kenapa? Tapi dijawabnya nanti. Oke, kita ngopi dulu kalau iya, gitu. Iya, ngopi dulu dong ya. Dulu teman-teman, ya. Ada sudah ada satu kata kunci, ulin. Kenapa ya Bang Dani, sang raja kayu, sukanya ini? Nanti kita cari tahu teman-teman. Ini apakah ini? Nah, ini kita bahas nanti juga ya. Siap, Bang Irwan. Okay. Tapi ini loh yang membuat saya salut benar nih. Teman-teman, ini adalah sebuah sampan dari, kalau dilihat dari gini ketahuan jati ya. Ya, kayu jati, Bang Irwan. Dan ini khas Jawa nih kayaknya. Ya? Kayaknya khas Begawan Solo ya. Begawan Solo? Iya. Solo. Mm-mm. Berarti dapatnya di seputar sana. Seputar sana, yang dilalui aliran Bengawan Solo kan. Aduh, panjang teman-teman, ya, alirannya. Ini lihat di segini nih, saya pernah naik di sini dulu waktu kita zaman ini ya, liputan awal-awal ya, kita ya. Ngobrol di sini, 6 meter kalau nggak salah nih. Bukan yang itu bang. Loh, ini baru lagi? Iya. Loh kok Anda gitu sih sama saya? Kok diam-diam saja? Itu sudah sampai Medan yang itu. Oh ini baru lagi? Ini baru lagi. Oh pantes. Buat gantinya. Kok Anda gitu sih sama saya, diam-diam aja? Jadi buat gantinya kemana? Buat ganti yang di sana, yang tempo hari kan iya. Di Medan sudah iya. Berlabuh di Medan sekarang. Sekarang ini buat ini buat gantinya. Buat di sana gitu. Enggak. Ini yang buat di sini. Enggak di sana sini lagi. Enggak di sana lagi. Ini yang buat di sini. Mau dong kalau ada lagi. Mau ya? Iya. Saya juga mau nih kalau ada lagi. Ini luar biasa sih idenya. Tuh, Bang Dani tuh gitu. Kadang-kadang ya kalau kita memang menekuni atau mencintai lebih ya suatu itu kadang-kadang bisa datang sendiri loh, hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Kalau dicari nggak ada. Dicari nggak ada. Tahu-tahu ada yang ngasih tahu. Ini ada perahu nih. Ada perahu. Ya, 7 meter setengah katanya. Mantas lebih panjang. 7 meter panjangnya setengah. Panjangnya sama sih. Sini juga 7 meter? Ya, wow. Cuma erosinya yang dulu kemarin tuh lebih erosi. Lebih ya. Erosi. Yang ini lebih... Aha. Cerita dong tentang ini dong, ini menarik ini juga. Ini jauh lebih, apa, dia nggak terlalu erosi ya. Iya. Jadi nggak, dia punya, seperti ini kan kelihatan Bang Irwan, cuma ya. Garis-garis ya. Kayak lidi aja gitu ya. Ih, mantap. Kalau kemarin tuh erosi sekali sebenarnya. Oh. Ini. Nah, ini adalah salah satu kayu yang sama dengan tongkat yang tongkat sakti yang ini. Tongkat sakti jati. Ya. Ini, luar biasa. Jati itu punya suatu,
Nanti kita cerita. Kita ngopi dulu ya. Kita okay? Ngopi dulu. Ayo okay. Lanjut, lanjut. Aku sebentar kasih tahu. Siap, anak. Siap, siap. Dan teman-teman sambil nunggu, duh ada aja tuh. Bonggol seperti ini, aduh bisaan aja nih Bang Dani. Ini kok seksi banget ya ini, lihat teman-teman. Wah ini kayaknya boleh nih kalau diizinkan nih kita bungkus aja nih. Seperti sesuatu gitu ya teman-teman. Burung bro. Gimana gitu, unik gitu. Yeay ini kita 2,7 miliar ada di sini. 2,7 miliar tahun yang lalu. Oke, Bang Dani yang pasti dijemur. Bang Dani ini apa nih? Mohon maaf nih. Hah? Saya emang pengen ketawa nih. Ini seperti sesuatu gitu loh. Apa dong? Apa? Jadi ini sebenarnya kayak batang apa? Gitu loh. Terus? Biasa umumnya batang aja. Terus? Gitu. Terus? Ya, ayo. Batang yang nggak jauh dari batang lah gitu. Pengiruan. Oh, ya, sesuatu yang nggak jauh dari batang. Ya. Batang pohon dong. Batang pohon ini. Bukan batang yang lain loh. Lah kamu suka kan gitu. Ada batang tenggorokan, ada batang hidung. Apa lagi? Batang, apalagi? Batang kayu. Oh, saya setuju. Nah, kayu apa ini? Ini pohon kopi. Makanya saya sudah curiga. Hmm. Tapi kok unik bener bonggolnya ini? Ya, ini ada kelainan. Bur. Ya, bur ya. Bur. Cerita dong tentang bur. Bur ini teman-teman bur perlu tahu ya. Dia. Bur itu semacam parasit ya. Jadi parasit yang tumbuh di batang pohon gitu loh. Oke. Okay. Nah, parasit itu dia membentuk kayak gini, ini kan lingkaran ya. Iya. Sebenarnya kalau dari bur ini sendiri kalau dipotong, iya. Dia punya urat tuh jauh bagus sekali gitu, Bang Irwan. Oh, punya urat juga. Urat bur itu bagus sebenarnya. Loh, bur itu berarti tanaman parasit ini ya? Ya, dia parasit yang nempel di batang-batang pohon. Pada waktu hidup apakah dia berdaun? Enggak. Seperti? Ya seperti ini aja. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Baik, baik, baik. Seperti nah. Itu. Ini berduri gitu loh. Dia berduri-duri, berduri-duri begini. Terus ini kok pas di bawahnya, pas dipotong di bawahnya gitu? Ya. Apa mungkin, ini dekat akar? Enggak, mungkin ini agak di atas sedikit ya, akar ke bawah lagi ya. Ini kan dari penampangnya ini masih ada turun lagi nih. Udah jadi pegang-pegang lagi. Ini kayak sesuatu gitu loh. Ah, enggak. Iya, durian. Maksudnya iya. Buah yang berduri ya. Oh, durian. Gitu. Jadi sesuatu itu, Bang Irwan tuh konotasi itu berbeda-beda. Kalau ini sih seperti buah durian, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini apa bicara ini bahasa-bahasa yang tersirat ini, kalau tingkat tinggi ini, Bang Dani. Jadi ini pancingan dari Bang Irwan sih sebenarnya. Ini bisa aja. Nah, sekarang ini. Nah, ini sama nih. Sang jati. Ya, ini jati. Aduh, ini cantik sekali erosi. Nah, bicara dong ini kita langsung nih sedikit ini. Ini dinamakan apa sih? Ini yang kambiumnya ya, Bang Irwan. Jadi ini ini sebenarnya ini mewakili umur si pohon. Iya. Jadi per satu garis. Per satu garis ya. Ini umur pohonnya. Nih, Ru, ayo deketin Ru, tuh Ru. Per garis nih Ru, tuh. Nih, setiap lingkaran ini. Jadi kita kalau mau hitung pohon, berapa ya? 50. Ya udah 50 tahun gitu loh. Berarti kira-kira satu lingkaran itu mewakili berapa tahun? Ya. Satu tahun. Satu tahun. Ya. Oh, kira-kira gitu. Iya. Diameternya kurang lebih ya. Bisa kelihatannya. Keren. Dan apa nih tujuannya dijemurin nih? Wah, ada maksudnya nih? Nggak ada maksud sih, saya cuma kepengen perubahan warna aja sih. Kepengen warna seperti ini loh. Nah, ini warna menarik, abu. Menarik. Gitu. Jadi warna asli dia kan kuning ya, jati ya. Jati, nah, kuning seperti inilah kira-kira kalau ada di ini. Ini seperti itu. Ya. Nah, ini kan setelah dijemur tuh warnanya udah berubah sekali gitu loh, kusam. Nah, ini artinya memang ada yang memang mencintai dalam kondisi dia seperti erosi seperti ini ya, kena sinar matahari. Nah, ada yang suka dengan warna seperti itu, ada yang suka dengan warna jati asli. Asli, ibarat kayak batunya ini dibasahin atau dipernis ya, baru jadi, kelihatan uratnya ya. Benar. Jadi itu masing-masing selera ya, Bang Irwan. Kebetulan saya seleranya yang suka yang begini-begini, yang norak-norak gitu loh. Jadul. Yang norak-norak, warna-warna gitu loh. Karena orangnya udah ganteng. Itu gitu kayak keren. Ayo guys, udah kita ngopi dulu deh. Kita masuk dalam dulu ya, kita ngopi-ngopi nah, dulu. Nah, di sini biar Bang Dani nyiapin kopi, kita mau lihat harta karunnya nih, kita lihat. Banyak-banyak. Tuh. Hey, start dari sini nih. Lu ada hiasan nih lu. Apa ini? Halo. Keren. Ya, wah, ini jadi bonggol kayu jati, terus ada sang putri. Kok idenya bagus ya? Jadi dia seperti di
selendangnya gitu ya, di dalam, kayak di dalam pohon. Ini juga, aduh cakep-cakep. Wah, Bang Dani udah mulai berkreasi nih. Aduh, cantik sekali ini Sang Buddha. Aduh, cakep-cakep-cakep. Cakep-cakep-cakep-cakep. Dan yang lucu ini loh, Ru. Nih, Ru. Ini kayak biksu Shaolin. Ya, ditandai dengan ini pintu yang ada biji keling-keling besi. Terus ini si botak nih, ini Shaolin nih lagi nyapu. Dan bayangkan pintunya zaman Shaolin itu emang tinggi-tinggi gitu tuh. Keren, ini dari kayu loh, Bang Walu. Ayo kita lihat mana lagi. Indian, Comanche. Apa ce nih, apa ce? Wah, keren nih Bang Dani nih. Ya, oke. Ya, ya. Cakep. Cakep-cakep, lihat ada apa lagi. Ah, ini koleksi-koleksi. Ini koleksi baru lagi ya Bang Dani? Sebenarnya bukan koleksi sih Bang Dani. Cuma ya, kebetulan ada item yang saya suka. Dimainkan. Mantap. Gitu. Oh, sinarnya belum dimainkan nih, belum rampung. Iya, udah dari zaman bahula saya udah bilang kan pasti nih. Pas bagian finishingnya yang lama. Iya toh. Belum dikerjain. Sampai sekarang belum dikerjakan gitu loh. Ini loh teman-teman, cantik sekali ini. Saya dari kemarin itu udah suka banget sama ini. Karena ini punya ide-ide mistis yang gimana ya? Imajinasinya kita bisa liar. Ini kan clean cut ya. Clean cut, modern, tapi ini kan ada organik naturalnya tuh. Udah gitu ada celah-celah. Kalau saya usul, boleh usul nih. Kita mainkan lampu dari bawahnya. Tapi lampu itu memang nembaknya nggak boleh kelihatan ke sini, cuman nyilep ke sana. Jadi akan keluar dari salah satu celah-celah ini. Oh, secara natural. Jadi menampilkan sisi mistik, mistiknya gitu ya, Bang Iwan. Keren. Kayunya kok ada lampu. Betul. Bisa ada sinar gitu ya. Bahkan lagi taruhnya tuh di suatu tempat di hutan gitu ya, yang nggak ada orang. Wah, luar biasa teman-teman. Bener. Ide-nya Bang Dani. Bener, ini keren. Waduh, kakinya juga udah keren, mantap ada kakinya, Min. Mantap, yang mantap, ada mantap. Kemarin Bang Irwan sempat ulas juga ya. Iya, iya, bagus, ada bagus. Perubahan di kakinya nanti ya, Bang Irwan ya. Bagus, bagus. Gah, jadi manis, cakep. Dan ada lesung seperti biasa. Lalu ini koleksi gede. Ini bonggol jadi bangku. Di. Oke. Loh, Bang Dani sekarang udah bermain ini, bikin ini ya? Itu mah iseng-iseng aja. Iseng aja. Iya. Dari jati lo, bagus lo. Bukan, bukan. Hah? Jati itu. Apa ini? Itu bukan kayu jati, itu kayu, namanya kayu apa ya? Uratnya bagus? Ya, uratnya lumayan. Ya? Kalau ini, oke, kita kesana lagi. Nah, ini ada kayu bagus. Mantap. Ini lesungnya? Ini lesung. Dibalik, lesung dibalik ini. Ini agak sedikit istimewanya, panjang aja sih sebenarnya. Ukurannya 4 meter, kalau nggak salah 4 meter setengah deh. 4 meter setengah? Ya, panjang dah. Lu lesung segitu? Ya, justru saya nggak pernah ngeliat. Yang pernah ada lesung yang 4 setengah meter ya. Begitu lihat ini kaget saya gitu loh, wow. Kan biasa lesung seperti itu tuh yang di dalam kecil itu paling 2 meter setengah gitu loh. Nah, ini juga ada koleksi-koleksi yang cantik. Aduh, duduknya kayak asik. Nah, sekarang ada dua, kemarin satu kayaknya. Ah, tetap dua, Bang Irwan lupa kali. Oh, sebuah ya? Iya, kalau enggak Bang Irwan korupsi kali ya. Ini dari kemarin sudah dua sih sebenarnya. Ini yang sudah di-booking orang itu? Sudah. Bener kan ya? Ya, kebetulan sudah di booking sama ada salah seorang customer gitu loh. Yang anak muda itu kan? Juga. Ya, anak muda. Ya. Anak muda yang keren lah. Pokoknya sekarang kan anak muda itu pada keren-keren. Kita sambil ngopi ya, Bang Irwan? Oh iya dong. Sambil ngopi and smoke ya. Iya, smoke boleh. Yang penting. Dan ada satu yang teman-teman kita intip dulu nih. Ini saya paling naksir di sini. Monggo, monggo. Ini tuh petinya baru nih. Itu peti tua itu Bang Irwan, udah tua kayak gitu. Ya, makasih. Wah, ini sih rata-rata nih, untuk buat mustika atau buat emas. Buat emas ya? Keren banget nih. Tahun kapan tuh? Ada kelinci lagi. Itu kayaknya tahunnya apa? Tahun bala itu Bang Irwan. Oke, teman-teman, ini seksi sekali. Jadi cantik kalau lihat dari tiga dimensinya, terus sekali, ini,
Nah, itu bisa tembus loh Bang Irwan. Coba Bang Irwan nunduk coba. Benar. Halo. Nah. Hai. Bang, ini kalau didiriin juga cakep ya? Nah, bisa juga didiriin. Tapi tetap begini, ini fungsi kok. Fungsi ya. Yang eksotik sekarang. Fungsinya sebenarnya sebagai coffee table. Coffee table ya? Oh iya sih, kalau saya ngeliat ini ya, tadinya saya pengen kebayangin gini. Ini bangunnya mempertahankan sudut cantiknya. Kalau dari besarannya, saya kan misalnya ini, saya mengabaikan ini, saya kan terkecil sedikit, mungkin benar-benar kayak kotak kubus ya. Oh gitu. Tapi saya, karena saya lihat ini luar biasa. Ini teman-teman, ya lihat sini lu, ini luar biasa nih. Mati, oke. Cakep sekali. Lihat nih, Ru. Di sini ini kita enggak bisa nih memotong yang ke sini enggak mungkin karena ada lubang ini sayang bagus. Maling ke sini. Ke sini tapi juga sayang, ini udah bagus sekali proporsionalnya. Jangan dipotong dong, Mir. Heeh, jangan dipotong kalau sayang dipotong. Dong. Sayang. Nanti cari yang gini lagi enggak dapet lagi. Betul, betul. Oke, kita ngopi dulu, kita ngobrol dulu. Sambil ngopi Ayu ya. Daru, bersama suhunya. Ini kopi sama dikasih madu sedikit. Kopi madu? Jadi biar ada rasa manis-manisnya sedikit gitu. Pahit dan manis. Sesuai dengan... Jadi seperti saya manis-manis. Iya, iya. Begitulah kehidupan. Tapi kalau saya manisnya ada manis. Banyak sih. Mantap. Biasa itu. Jadi yang termasuk ini berat, artinya yang paling lebih berat dari ini ada juga? Atau ini yang paling berat kira-kira? Kalau yang saya ketemu ini masih ulin yang paling berat. Terus apakah berat itu berarti paling keras? Kalau keras, pasti keras kayunya. Tapi kalau berat itu bukan menjamin dia pasti keras. Betul, nggak menjamin. Jadi pertanyaan kedua lah, ada yang lebih kuat dari ini nggak?